Hai, kawan di sini. Kali ini saya akan tunjukkan cara setor tunai di mesin ATM Bank Mandiri ya. Ini mesin ATM auto debit ya. Pertama masukkan kartu ATM-nya ya di mesin ATM. Silahkan tunggu, mesinnya akan membaca kartunya. Kemudian pilih bahasa Indonesia ya jika ada pilihan. Kemudian masukkan kode PIN ATM atau kartu debitnya. Kemudian enter. Kemudian pilih setor tunai ya. Dan di sini kita diminta untuk memastikan bahwa kondisi uangnya dalam kondisi baik, tidak ada yang terlipat ya. Ya, dan dirapikan. Kemudian klik lanjut dan mesin ATM akan membuka box dari uangnya ya. Ini maaf saya tidak recorder ke bawah ya. Di sini kita masukkan uangnya. Jangan lupa dirapikan ya. Jika sudah, tekan lanjutkan. Mesin ATM akan memproses ya, akan menghitung uang di dalamnya. Oh ya, uang yang bisa diisi adalah pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah ya. Di bawah itu tidak bisa. Kita tunggu mesinnya melakukan penghitungan berapa nominal uangnya. Kita tunggu. Ini kebetulan saya lagi keluar ya. Ini saya ajak. Nah, ini dia nominalnya. Kita tekan store ya. Ini tunggu diproses oleh sistem ya. Ini saya jarang keluar untuk ke mesin ATM. Dan ini pastikan ini konfirmasi transaksi. Jika sudah, tekan ya. Di sana muncul nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya. Dan sekarang mesin ATM akan menginput ke rekening tabungan ya. Kita tunggu. Ini prosesnya agak lama ya. Kalau di ATM setor tunai BNI biasanya lebih cepat sedikit ya. Nah, ini setoran Anda telah diterima ya. Jadi ini saldonya, uangnya sudah masuk ke rekening ya. Dan mesin ATM akan mengeluarkan print out. Nah, ini dia print out bukti transaksi. Nah, di sini transaksinya sudah selesai. Kita bisa melanjutkan transaksi setor tunai berikutnya sih sebenarnya. Di sana ada nanti opsi lanjut untuk transaksi berikutnya atau selesai ya. Jika kita tekan selesai, nanti kartu debitnya keluar, jadi transaksinya sudah berhasil. Oke, seperti ini ya cara setor tunai di mesin auto debit Bank Mandiri ya. Ini waktu recorder saya tidak rekam suaranya, jadi saya edit langsung di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi mudah sekali ya untuk setor tunai di mesin ATM Bank Mandiri auto debit. Tinggal siapkan uangnya yang pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah dan kartu debitnya ya. Jadi mudah sekali. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.